Halo guys, kali ini Sopo punya mainan baru loh. Ah, malas sekali lah, nggak ada mainan baru. Wow, apa itu? Wih, kayaknya ini mainan baru deh. Ini mainan tikus dari babuku. Terima kasih babu sudah membelikan aku mainan baru. Aku senang sekali. Eits, tunggu-tunggu, tapi kayaknya babuku punya niat buruk nih membelikan aku mainan. Karena dia malas sekali mengajak aku bermain, jadi ya terpaksa aku harus bermain sendiri. Ini lihat, aku cuma bermain-bermain begini wey, dia cuma video-videoin aku saja. Tapi sih, gak apa-apa sih, daripada aku gabut ya. Sebenarnya aku malas sekali wey, ini kamu lihat ini, aku udah berhenti tapi dipaksa-paksanya terus main. Gak tahu aja aku udah capek, gak dikasih makan pun. Nih, sudah nih, abis itu. Dia suruh aku lagi main, ya ini dia, aku lagi bermain. Dia cuman ketawa-ketawa. Babuku sangat parah. Sudah tahu aku kurangnya gampang bosan. Dia cuman video aku, terus aku bermain sendiri lagi. Nasib. Woi babu, aku nih udah capek. Kamu paksa-paksa aku terus. Loncat ke sana, loncat ke sini. Aku yang loncat-loncat, kamu yang ketawa. Gak apa-apa lah weh, pasrah aja daripada aku gak dikasih makan sama babuku. Betul kan babu? Lihatlah weh, aku capek sekali nih, tapi dia masih maksa aku terus main. Aku capek pun dia cuman ketawa. Dasar, nah ini dia perempuan ini yang tidak diinginkan. Datang kemari menggangguku bermain, tapi kadang aku bosan juga sih sendiri. Tapi gak apa-apa lah, ya hitung-hitung bisa latihan otot untuk memukulinya. Geser dulu sedikit, awas. Dasar nggak tahu diri, aku dipukulnya. Kamu kelas aja ya, tunggu bahasa aku. Ini aku tidur pun diganggunya. Tidur di sampingku pula. Mana bau lagi, belum mandi dia. Ah, bodo amat lah, tidur lagi. Awas saja dia ganggu aku nanti. Hah, ini, dia tiba-tiba bangun. Bikin ganggu aja. Mengganggu sekali dia nih. Tidur lagi lah. Sebenarnya weh, aku tuh gak terlalu suka sama temanku ini. Cuman mau gimana lagi ya, cuman dia temanku. Ya mau diapalah. Nih, tiba-tiba nih dia sudah di sampingku. Aku masih enak-enak tidur pun disogosok-gosok badannya ke badanku. Padahal aku di sini aku letih sekali nih, pengen tidur. Dasar perempuan tidak tahu diri, datang ke sini cuma hanya ingin menggangguku saja. Untung saja ini aku mengantuk. Kalau tidak sudah habis ini dia aku pukulin. Ini malah babunya tahan-tahan aku lagi mau mukulin dia kuat-kuat. Nasib. Ya beginilah.